Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bapak Nurkolik di channel Nurkolik 06 meliput motor Mio, guys. Nah, ini desain motor Mio. Sekali guys, keunggulan motor Mio dia lajunya kencang guys, motornya matic, desainnya sangat menarik, sangat megah sekali guys. Guys, desainnya motor matic, motor Mio. Ini. Nah, ini knalpotnya juga oke. Sangat rekomendasi guys. Servis rutin, suaranya masih enak sekali guys. Motor Mio tahun 2010. Ini speknya harus ganti ini guys, sudah agak nggak enak pokoknya ini. Harusnya ganti, nunggu bayaran dulu baru dibelikan guys. Sekok mesinnya masih habis turun mesin kemarin, ganti van bell, ganti alat-alatnya itu, laker-lakernya dia diganti, udah enak pokoknya. Ini tinggal diisi bensin buat saya nih guys, buat tunggangan istri, buat antar anak sekolah, buat ke pasar, pokoknya buat di rumah saja pokoknya guys. Kadang-kadang juga saya buat kerja juga nih guys. Tahun 2010 masih lumayan guys, ini masih lumayan, masih 80% oke pokoknya ini. Nah, cat-catnya masih lumayan pokoknya ini. Nah, ya kan, masih lumayan guys.
Ini harga pasarannya paling tinggal berapa, guys? Berapalah, paling tinggal 6 juta atau berapa gitu. Dulunya Ryan-nya lumayan mahal dulu. Kita belinya Ryan dulu tahun 2010 dulu. Belinya Ryan ya agak mahal sedikit lah. Namanya juga Ryan-an. Tahun 2010 new merah. Saya vlog di tepi pematang sawah, guys. Kita vlog di tepi pematang sawah. Mio-nya tahun 2010. Rekomendasi bagi cewek-cewek. Like dan subscribe di channel Nurkolik 06.